Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih sore ini gua mau nyobain pizza Rusia. Ini rasanya mantep banget, harganya cuma 3.000 aja, nggak kalah rasanya kayak di mall-mall besar ya guys. Ikutin terus, kita lihat lagi bikinnya seperti apa ya guys. Jangan lupa di like, subscribe, share, nyalakan loncengnya. Ya guys, pembuatannya ini harganya ada di sini guys. Ini tuh, ini ada yang 12.000. Ini paket yang gede, ini yang lebih gede lagi nih, tuh. Ini rasanya ada seafood, saus sege. Nih, ini ayam aja cuma 3.000-an satu porsi. Ini 3.000, ini 4.000. Burger 7.000. Nah tuh ya, ada sandwich. Nah ini prosesnya seperti ini ya, namanya di pinggiran seperti ini ya, food streetnya. Kita harus lihat harga tapi rasa jangan salah seperti bintang 5 ya, dia makanan murah meriah lah, yang pasti pizza nih. Yang ini kalau malam nih rame nih sepanjang jalur ini. Kita lihat nanti proses matangnya seperti apa dan rasanya juga kayak apa. Panas banget pembakarannya ya guys. Dia lagi di open. Nah, ini kayak gini. Sore-sore. Ini food streetnya dulu pernah review malam-malam tuh food street di sini ya. Ini rame panjang jalur ini. Tuh. Ini sekarang lagi di pizza Olala namanya. Ini pizza Olala namanya. Tuh. Tuh ada patung. Itu patung apa? Patung ikan itu arahnya ke pantai. Pasti semua arah ikan itu ke pantai. Jadi Kosolno itu laut yang independen itu guys, yang banyak-banyak monyet itu ya. Nanti kita lihat prosesnya seperti apa ya guys. Rasanya juga nanti kita coba seperti apa. 1 minute? Hah? Oh, ini prosesnya katanya 5 menit proses. Ini orangnya ketawa-ketawa mulu tuh. Ini yang jualannya ini dia asli Kamboja. You from Kamboja? In Kamboja, stay Kamboja. Kamboja, you Kamboja. Oh, ini asli orang Kamboja guys. Di sini rata-rata perempuannya rajin-rajin usaha, cowoknya pada males-males. Ini motifnya seperti kayak di mobil jalanan gitu guys ya. Nanti kita lihat seperti apa. Oke, matangnya seperti apa guys. Wow, mantap guys. Ah, yeah, small. Nah, oke. Tidak kalah dengan pizza Momo guys, kita bungkus rasanya. Nah, ini dia pizza. Di sini juga ada burger, ada apa, queen. Nah, ini queen, ini ratu burger dan pizza ya guys. Ini nama pizzanya seperti ini. Kemarin tuh olala queen sebenarnya. Mantap lah pokoknya. Oke guys, ini dia pizzanya. Kita coba dulu ya guys. Bener-bener nih apa? Mozzarella-nya ini mantep banget. Harganya cuma 3.000, nggak kalah sama pizza-pizza yang ada di mall. Makanya nyobain nih.
Pizza Queen Cambodia ini mantep banget. Ini guys, sosisnya ini kerasa banget. Terus ada rebusan-rebusan jagung gitu. Mungkin ini kan tadi gua pesennya bukan yang seafood ya. Karena pesennya saus sage yaitu keju mozzarella full jagung rebus. Mantap banget guys. Ini nanti kalau liburan ke Kamboja sini boleh nyobain, ini harganya cuma 3.000 doang. 3.000, beda sama pizza-pizza yang lainnya. Pizza lainnya di atas rata-rata itu paling murah aja 325, kalau di sini cuma 3.000 ya. Pokoknya kerasa banget jagungnya, ada rasa manis-manisnya gitu. Terus ini sosisnya juga rasa ayam sapi, mungkin campuran seperti itu ya. Ini juga ada burger guys. Gue juga mau makan burger. Ini burger, oh wow, mantap sekali. Ini daging sapi New Zealand ya. Wow, ini burger. Aromanya mantap banget guys. Minumnya Yeos juga mantap guys ya. Gua mau coba lagi. Mantap bener. Pokoknya enak banget guys. Saking enaknya guys, sampai bersin-bersin ya. Ikutin terus, jangan lupa di like, subscribe, share, komen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.